اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أمر زبال ولم يبدأ بحمد الله فهو أقطع. Setiap amal yang baik itu apabila tidak diawali dengan ucapan Alhamdulillah, maka ianya terputus. Pahalanya tidak boleh dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita tidak ingin menjadikan pertemuan yang baik pada tempat yang baik bersama orang-orang yang baik pada malam ini sebagai pertemuan yang terputus pahalanya. Lalu sama-sama kita mengawali dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Yang dirahmati Allah lagi amat kita kasihi dan dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan tuan-tuan Siak yang berusaha pengurusi dan seluruh pimpinan jawatan kuasa pengurusan Masjid Batu Belah ini, yang berusaha pengurusi dan seluruh pimpinan persatuan penduduk di tempat ini, yang berusaha pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat, bil khusus ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, seringkali kita mengawali pertemuan dengan memuji-muji nama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita sering menyebut selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di antara orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menerima syafaat Nabi di yaumil mahsyar insya-Allah. Kemudian yang ketiga, kita seringkali memberikan pengiktirafan kepada orang-orang yang tinggal di tempat kita. Sama ada orang-orang tersebut diberikan kelebihan oleh Allah sebagai pemimpin dalam masyarakat kita ataupun orang-orang yang dilantik untuk menjaga keselamatan di tempat kita atau orang-orang yang berpengaruh yang ada yang hidup sekali bersama dengan kita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Bukan dalam kalangan umat, kata Nabi, orang-orang yang tidak menyayangi mereka yang berada di bawahan, yakni orang-orang yang dilindungi, bahkan bukan dalam kalanganku bagi mereka yang tidak memberi pengiktirafan kepada orang-orang yang berada di atasan. Maka kita tidak ingin dikeluarkan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pengiktirafan kita berikan kepada mereka yang berhak. Ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita juga bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jal kerana kita pun sudah memasuki tahun baru hijrah 1439 dalam bulan Muharram yang mulia ini, yang mana kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak berikan kepada semua orang. Ada jiran kita yang sudah kembali ke rahmatullah, bahkan sehari dua ni atau sebulan dua ni banyak sangat cerita tentang kematian. Sehingga yang terbaru kita lihat bagaimana asrama sekolah tahfiz terbakar atau dibakar, wallahu alam bisawab. Kemudian sebelum daripada itu, kita ada satu berita yang menggemparkan dunia, yang mana peristiwa gempa bumi yang amat dahsyat 7.1 magnitude melanda Mexico City.
menenggelamkan 27 bangunan-bangunan hebat. Ratusan juta dolar sudah rugi. Bahkan jauh daripada itu, sudah meragut lebih daripada 200 nyawa. Ada di kalangan yang meninggal dunia, anak-anak yang masih kecil, yang tidak mengetahui apa-apa tentang erti hidup. Sebahagian dalam kalangan itu pula, ada orang-orang tua yang terdiri daripada ayah dan ibu. Bahkan sebahagian di kalangan mereka yang telah pergi, yang Allah Ta'ala jemput di kalangan orang-orang yang kelainan upaya. Kemudian jauh daripada itu, peristiwa bagaimana sebuah sekolah tahfiz, semua orang tahu, kanak-kanak yang tidak bersalah, kerja budak-budak, berdendam 2-3 orang yang mati lebih 20 orang. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada keluarga si mati dan juga ahli waris, sehingga Syekhul Azhar Profesor Dr. Ahmad Tayyib merakamkan penghargaan dan juga salam takziah kepada kerajaan Malaysia, khususnya kepada ahli waris yang mana telah kehilangan anak-anak mereka kembali ke rahmatullah, dan mereka ini meninggal dalam keadaan terbakar. Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari sebut, siapa yang meninggal dalam keadaan terbakar, bahkan dia pula sedang menuntut ilmu Allah, mudah-mudahan dia syahid akhirat insya-Allah. Allahu Rabbi, kita tidak tahu ayah ibuku sekalian, bagaimana pengakhiran hidup kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Tidak ada seorang pun di kalangan kamu, apakah yang akan berlaku pada esok hari. "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Bahkan tidak ada dalam kalangan kamu yang mengetahui di bumi manakah dia akan menemui kematian. Dia lari daripada kematian, kematian mengejarnya, dia tunggu kematian juga akan datang kepadanya. Peristiwa yang banyak kita dengar tentang mati ini, MH17 di tembok jatuh, co-pilot orang kampung saya umur 26 tahun, muda lagi belum berkahwin. Kemudian MH370 hilang entah ke mana. Sebahagian orang menyebut mereka semua telah pun meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, bagi yang beragama Islam. Lalu cerita pada malam ini, kita nak cerita tentang peristiwa kematian, the power of death, yang mana kekuatan ataupun hebat kematian ni, sehingga Nabi SAW mendoakan si mati ni. Dalam hadis yang sahih, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Majah di dalam kitab sunannya, yang kurang lebih tuwfiya, diwafatkan oleh Allah pada tahun 275 Hijrah di saat umurnya 68 tahun. Yang antara banyak orang meriwayatkan hadis daripada beliau, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang banyak kepada Ibn Majah. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat namanya Yazid Ibn Thabit radhiyallahu an. Yazid Ibn Thabit ini, ayah ibuku sekalian, dia abang kepada Zaid Ibn Thabit. Yang masyhur, Zaid ini ada dua orang pada zaman Nabi. Pertama Zaid Ibn Harithah, yang kedua Zaid Ibn Thabit. Kedua-dua orang ini dikenali sebagai Katibul Wahyi, penulis wahyu di zaman Nabi SAW. Bahkan Zaid Ibn Harithah dikenali sebagai anak angkat Nabi, kerana peristiwa yang cukup panjang, diculik, dijual di pasar, kemudian dibeli oleh pembantu kepada isteri Nabi, Khadijah bintu Khuwailid, dibawa balik ke rumah. Nabi tengok Zaid ni orang baik, lalu dimerdekakan Zaid, tinggal duduk dengan Nabi, sehingga orang-orang Mekah mengenali Zaid, Zaid ibn Muhammad. Zaid dibinkan kepada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia ada Zaid ibn Thabit, yang abangnya meriwayatkan hadis yang kita nak bincang pada malam ini. Kata Yazid ibn Thabit radhiyallahu an, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami bersama para sahabat yang lain
keluar bersama dengan Nabi. Allah Rabbi. Sahabat dah. Antara kelebihan yang tidak diberikan oleh selain daripada sahabat, iaitu kenikmatan hidup bersama dengan Nabi. Mereka hidup sezaman dengan Nabi, menyaksikan apa yang Nabi pakai, apa yang Nabi makan, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi kerjakan. Tiap-tiap hari Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Lalu satu ketika kata Yazid ibn Thabit, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama para sahabat yang lain keluar menuju satu tempat bersama dengan Nabi. Macam kita lah, hujung minggu esok hari Sabtu, ramai di kalangan ayah ibu yang tak bekerja, lagi-lagilah orang yang pencen, lama dah tak kerja ni. Jadi boleh jadi kita rasa boring duduk di rumah. Ajak anak isteri kita, kita keluar, kita pergi berjalan. Gitu. Sahabat juga sama. Ada ketika mereka pergi berjalan. Bila mana mereka keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma waradal baqi', tiba-tiba dalam perjalanan itu kami sampai ke suatu tempat. Tempat tersebut namanya Baqi'. Baqi' ini ma'ruf, semua orang tahu. Khususnya bagi mereka yang telah melaksanakan kefarduan haji dan umrah. Lebih-lebih lagi yang baru balik beberapa hari ataupun seminggu dua ni daripada melaksanakan fardu haji. Salah satu di antara tempat yang mereka singgah atau ziarah, atau mereka duduk melihat seketika, iaitulah di Baqi'. Baqi' di mana ayah ibuku sekalian, iaitu dekat dengan Masjid An-Nabawi. Baqi' merupakan makbarah rasmiah, tempat perkuburan rasmi bagi seluruh penduduk-penduduk Madinah, termasuk orang yang tinggal di kawasan sekitar Madinah. Termasuk kita juga kalau kita pergi di sana tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jemput kita kembali ke rahmatullah. Insya-Allah dengan izin Allah Taala, jasad kita akan disemadikan di Baqi'. Lebih daripada 25,000 para syuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa yang bersemadi di situ. Allah, termasuklah ahlul bait yang menjadi kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pergi ke Baqi', dia akan tengok bermacam-macam ragam orang duduk sana. Termasuk puak Syiah Rawafid yang mereka bertawassul dengan kubur-kubur sahabat ni. Mereka mengambil manfaat dan juga mengambil faedah, menyebut nama si fulan dan si fulan, tunggu di situ meratapi kubur. Allah Rabbi. Kalau di Jordan, satu tempat namanya Al-Mazar, di situ ada sebuah masjid. Di masjid itu ada 3 jenazah. Pertama ada Abdullah ibn Rawahah. Yang kedua ada Zaid ibn Harithah. Yang ketiga ada Ja'far ibn Abi Talib. Ketiga-tiga ini orang yang sempat hidup bersama dengan Nabi. Bahkan Ja'far ibn Abi Talib sangat rapat dengan Nabi. Bukan sahabat tapi sepupu Nabi. Sehingga ketiga-tiga ini disemadikan di situ. Maka tiap-tiap Yaumul Ashura, ni kita duduk bulan Muharram ni, tiap-tiap hari Ashura, orang-orang Syiah akan membuat majlis rasmi. Dia akan tawaf di pekuburan-pekuburan sahabat Nabi. Bahkan tawaf pula mereka ikhtilat, campur laki puan sambil pegang tangan pula. Hak puan pakai purdah tak nampak, tapi pegang laki, tangan orang laki, bukan suami, bukan mahram dia. Mereka akan pusing mengelilingi makam tersebut 7 kali. Tetapi dia akan lawan jam. Kita tawaf sama lawan jarak, dia juga tawaf lawan jam. Maka selepas tawaf, mereka akan berdoa secara khusus. Bahkan yang lebih teruk, sehingga ada di kalangan mereka sanggup untuk jilat kubur sahabat. Nampak sahabat tahat tu. Lalu di antara perkara yang diharamkan di Baqi',
adalah bertawassul yang dilakukan oleh golongan Syiah ini, maka mereka tidak dibenarkan masuk. Kalau perasan siapa yang balik Mekah, dia akan tengok depan pintu masuk bakit ada ramai orang bersusur duduk tepi-tepi, menyanda ada, berkemuh ada, sambil makan apa ada. Allahu Rabbi, pegang pula apa nama ni pagar bakit tu, bertawassul, ya Allah, ya Ali, ya Husin, oh sebut pula, oh tengok siapa tahap tu. Sedangkan dalam Masjid Nabawi itu ada jasad yang lebih mulia, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma warada al-baqi', sahabat dan juga Nabi ni tiba di suatu tempat namanya Baqi'. Fahuwa biqabrin jadid. Tiba-tiba Nabi dapati bahawa ada kubur yang masih baru di Baqi'. Kita tak, kalau jenazah tu baru tanam, kita kenal. Kita pergi ke perkuburan, ziarah makam ayah atau nenek moyang kita, tiba-tiba ada kubur baru sebelah kubur ayah kita ni. Ha, gitu. Kerana apa kita tahu? Tengok struktur tanah dia masih baru. Warna tanah tidak sama dengan tanah yang lain. Kemudian kesan gali tu masih ada. Kemudian mungkin kita tengok ada bunga-bunga yang ditaburkan, atau baru sahaja dipacakkan pokok-pokok tertentu. Maka kita tengok fahuwa biqabrin jadid. Ini kubur baru ni. Ha, gitu. Ini cerita di Madinah. Kalau di Mekah, dia ada satu tempat makbarah rasmiah yang disebut dengan nama Ma'la. Siapa yang dimakamkan di sini? Salah seorang isteri tercinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah bintu Khuwailid. Maka orang-orang yang meninggal di Mekah atau meninggal di kawasan sekitar Mekah, setelah disolatkan jenazah di Masjidil Haram, mereka akan disemadikan di tanah atau tempat yang bernama Ma'la. Bila Nabi tengok fahuwa biqabrin jadid, ada kubur baru. Fasa'ala anhu anin Nabi. Nabi tanya kepada sahabat yang ada sekali dengan Nabi, kubur ini milik siapa? Sebab Nabi tak tahu. Sedangkan pada waktu itu Nabi masih hidup. Tiba-tiba terkejut Nabi tengok-tengok, ada kubur baru. Fasa'ala anhu. Nabi tanya para sahabat, kubur ini milik siapa? Qal, lalu sahabat sebut, ya Rasulullah, fulanah. Wahai Nabi, kubur ini milik seorang wanita yang kami uruskan dia dan kami yang kebumikan jenazah dia. Dalam hadis yang lain, sebagaimana yang disebut oleh Imam Tirmizi, nama wanita ini adalah Ummu Mihjan. Ummu Mihjan. Wanita ini bukan dalam kalangan orang-orang Arab, tidak. Bukan orang-orang ternama, bukan. Bukan orang-orang yang ada kedudukan, pangkat, bukan. Bukan di kalangan salah seorang isteri Nabi, bukan. Tetapi dia adalah wanita berkulit hitam, jauh mari daripada negeri Algeria, datang bertemu dengan Nabi di Madinah semata-mata menyerahkan dirinya untuk Islam, bersyahadah di hadapan Nabi. Tugasnya tiap-tiap hari akan membersihkan Masjid Nabawi. Dia di kalangan salah seorang yang disebut sebagai Ahlu Sufah. Dulu bila mana kita pergi ke Masjid Nabawi, dia ada pot atau tempat yang diduduki oleh ahlu-ahlu sufah. Hijrah mereka kurang lebih ada 3,000 orang. Zaman Nabi 3,000 orang dah ada. Yang mengepalai ahlu sufah, setengah riwayat sebut Abu Hurairah, setengah riwayat sebut Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Ada di kalangan orang lelaki, ada di kalangan wanita. Dan seringkali selepas solat, Nabi melihat wanita ini seringkali membersihkan masjid. Lama dah Nabi tak tengok dia, sehinggalah dia jatuh sakit. Nabi tanya sahabat, di mana perginya wanita itu? Sudah lama aku tidak tengok. Maka sebahagian sahabat sebut, dia sakit ya Rasulullah. Nabi pergi ziarah dia. Pergi ziarah dia, bila tengok dia sakit, Nabi memberikan pesan kepada Ummu Mihjan, kamu di kalangan ahliku, apa-apa yang berlaku kepada kamu adalah tanggungjawab aku. Maka sekiranya kamu perlukan apa-apa, khabarkan kepada aku.
Siapa tahu tu? Tiba-tiba setelah Nabi berjalan sama para sahabat, kemudian sampai pula di kubur yang bernama Baqi', ada pula kubur yang masih baru. Bila Nabi tanya para sahabat milik siapa kubur ni, sahabat sebut, ya Rasulullah, qalu fulana. Allah, jatuh hai mata Nabi. Kerana sudah lama Nabi nak bertemu dengan dia, tiba-tiba Nabi hanya sempat melihat kubur dia sahaja. Bila mana sahabat tersebut pada Nabi, wahai Rasulullah, kubur ini milik wanita yang bernama Ummu Mihjan. Berubah muka Nabi. Nabi tanya kepada sahabat, ala adzantumuni biha? Kenapa tidak ada seorang pun dalam kalangan kamu yang datang ke rumah aku menceritakan atau mengkhabarkan kepada aku bahawa wanita ini telah kembali ke rahmatullah? Tak ada seorang yang datang ke rumah aku cerita dia telah kembali ke rahmatullah. Ayat ni menunjukkan ayat kekesalan ni, ayah ibuku sekalian. Contoh kita imam masjid ni, ahli qariah kita kenal, tiap-tiap hari kita akan kenal. Dia yang akan selalu datang masjid kita kenal. Bila bersalam kita kenal, oh tuan haji ni, oh tuan ni, pakcik ni duduk belakang sana. Tiba-tiba ada orang baru. Ada orang baru, tak apa lagi. Esok ada orang baru pula kita tengok, baru pindah ke dia? Kita tanya, tuan baru pindah ke? Oh baru pindah. Lepas pecing ni duduk saya buat rumah waktu belah ni, saya duduk sini. Oh alhamdulillah. Duduk sembang apa semua, tiba-tiba lama tak nampak dia. Bila lama tak nampak, kemudian kita tanya ahli qariah yang lain, perasan tak ada seorang hamba Allah? Oh perasan. Tu dah lama orang tak nampak. Lah meninggal dah minggu lepas. Terkejut tok imam. Nasib baik tok mati. Kerana apa? Kerana memang kita mengharapkan dia untuk kita lihat tiap-tiap hari. Kerana kita suka melihat ahli qariah kita berada di masjid. Tiba-tiba lama tidak ada, sebab dan luluh hati kita bila dengar Allah telah kembali ke rahmatullah. Kurang lebih kita pergi ziarah kepada maqam atau ke perkuburan dia. Allah Rabbi, ala azantumuni biha, kenapa tidak ada salah seorang di kalangan kamu yang datang ke rumah aku kemudian cerita pada aku wanita ini telah kembali ke rahmatullah? Sahabat ni bila dengar begitu terkejut. Kalau kita lah nak jawab gana pada Nabi ni, tak, mudah-mudah. Nabi ni bukan hanya pemerintah, ketua negara. Ketua negara. Bila tanya macam mana nak jawab, maka sahabat ni dia jawab dengan jawapan yang begitu hebat, yang kita perlu belajar daripada jawapan sahabat. Waqal ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasul, utusan Allah, sesungguhnya aku telah pergi ke rumah kamu wahai Nabi. Qalu kunta qailan saiman. Bila kami sampai ke rumah kamu, kami dapati bahawa kamu sedang tidur ya Rasulullah. Kemudian kami juga tahu bahawa kamu sedang berpuasa ya Rasulullah. Kami pergi dah rumah kamu nak bagi tahu wanita ini telah kembali ke rahmatullah. Tiba-tiba bila kami sampai ke rumah kamu, kami dapati ya Rasulullah, kunta qailan, kamu sedang tidur wahai Nabi. Oh, satu. Yang kedua, saiman, bahkan kamu sedang berpuasa pada waktu itu ya Rasulullah. Fakarihna an nu'ziyak. Ayat ni kita kena belajar. Maka menjadi kebencian yang teramat sangat bagi kami untuk kami ganggu kamu di saat kamu sedang tidur, bahkan kamu sedang berpuasa. Fakarihna, kami sangat-sangat benci an-nu'ziyak, untuk ganggu kamu di saat kamu sedang tidur dan berpuasa. Ayah ibuku sekalian, tu Nabi. Kita balik raya di kampung, ayah kita uzur. Dalam uzur-uzur dia boleh puasa lagi 30 hari. Bila nak balik semula ke Kuala Lumpur, kita tengok ayah kita sedang tidur, duduk menyandar. Kita rasa tak tergamuk nak kejut ayah kita. Dahlah dia payah tidur, satu. Yang kedua, sudah tua usianya. Kita tengok raut wajahnya sangat-sangat letih. Kita tak tergamuk nak kejutkan dia, nak sebut ayah,
saya nak balik dah ke Kuala Lumpur ni. Dah insya-Allah ada rezeki saya balik kembali selepas ni. Tak gamuk kita. Maka apa yang kita buat, kita pesan kepada mak kita kalau masih ada. Atau pesan kepada kakak kita kalau duduk serumah sekali dengan ayah. Kak, bagi tahu ayah deh. Ni ada duit sikit saya kirim. Tak gamuk tengok ayah tidur, Allah kesian. Saya pun nak balik dah lewat. Kalau kejutkan nanti susah pula ayah nak tidur tak. Maka kita balik. Bila balik ayah kita sedar, dia tanya mana Allah ayah, dia pesan dah kita tadi, dia bagi dah duit. Maka ayah kita kata, ada telefon tak? Tolong telefonlah dia sebentar. Nak ayah kita telefon, tengok nombor ayah kejut. Bagi salam, assalamualaikum. Kita kenal suara ayah kita. Waalaikumsalam. Oh ayah bangun tu. Lah kenapa tak kejut tadi ayah? Ayah tunggu sebenarnya ada beberapa perkara nak sebut. Tapi tak apalah, balik Kuala Lumpur dah nak macam mana Allah. Apa perasaan kita pada waktu tu? Sebab kita. Sahabat pun begitu juga. Tengok Nabi sedang tidur dan berpuasa. Oi, tak tergamuk, tak tergamuk. Fakarihna an nuziyak. Ya Rasulullah, menjadi kebencian bagi kami untuk ganggu kamu pada waktu itu. Dan setengah riwayat sebut, bila sahabat jawab gitu Nabi, Nabi ni di saat muka dia ni mungkin nak marah. Bertukar wajah dia, dia senyum pada para sahabat. Kerana apa? Akhlak sahabat ni siapa tahap tu. Maka Nabi SAW sebut kepada para sahabat, yang mana Nabi SAW menyebutkan, qal fala taf'alu, lain kali kalau ada orang yang meninggal dunia, jangan kamu buat sebagaimana yang kamu telah buat hari ini. Maksudnya kalau ada orang meninggal dunia lepas ni, aku tidur, kau puasa, kau kena cerita juga kepada aku. Fala taf'alu, jangan kamu buat lepas ni. Allahu Rabbi. Nabi pesan kepada sahabat, jangan buat. Macam ayah kita pesan tadi lah, lain kali bila balik, tak apalah, kejutlah ayah. Adalah, bolehlah kita buat 2-3 minit, nampak tak? Maka itu sebagai pengubat untuk kita. Bila kita rasa begitu Allah, kita rasa semangat pula nak balik. Kak, sebab kali pertama yang kita balik, tak sempat bertemu dan juga tak sempat berbicara dengan ayah kita. Sahabat juga begitu. La taf'alu, Nabi sebut lepas ni, jangan buat. La a'rafanna ma mata minkum mayyitun ma kuntu baina azharikum. Kerana Nabi sebut, aku sangat kesal sekiranya ada orang yang telah kembali ke rahmatullah, sedangkan pada masa yang sama aku masih hidup, tiba-tiba aku tidak sempat untuk mendoakan kepada si mati, lalu dia telah dikebumikan. La taf'alu, jangan kamu buat lagi selepas ini. Jangan kamu buat. Maka kata Nabi. Lalu sahabat ni dia nak tahu juga, kenapa semangat sekali Nabi, siapa tahap tu? Maka Nabi jawab kepada para sahabat, fa inna salati alaihi lahu rahmah. Kerana solatku, doaku kepada si mati merupakan satu rahmat. Allahu Akbar. Sahabat ayah ibuku sekalian, menjadi satu kelebihan bila mana dia hidup zaman Nabi, dia meninggal dulu lebih awal daripada Nabi. Kerana apa? Kerana bila dia meninggal dulu daripada Nabi, Nabi akan solat jenazah ke atas si mati. Siapa yang mendoakan kepadanya? Nabi. Nabi mendoakan. Sehingga dalam banyak-banyak hadis, tidak pernah satu pun doa Nabi ditolak. Bahkan dalam perjalanan misi dakwah Nabi, bila mana Nabi sampai ke penduduk-penduduk Taif, Nabi menceritakan bahawa wa ana rasulullah wa khataman nabiyyin, aku ni rasul utusan Allah dan penutup sekalian para nabi. Sebahagian penduduk Taif terima dakwah Nabi, sebahagian lain bukan setakat tak terima, tapi baling pula Nabi dengan najis, baling dengan bahan, dengan batu, dengan kayu, ikutlah, sehingga luka pada Nabi. Waktu itu Nabi lari bersembunyi di belah-belah bukit. Waktu Nabi di bawah perlindungan, Allah mengirimkan malaikat yang menjaga bukit, menawarkan kepada Nabi untuk mengangkat bukit yang ada di Taif, dah hempak atas kepala penduduk Taif. Masa tu Nabi sebut pada malaikat yang ditugaskan oleh Allah, la, jangan kamu buat.
Oh kalau kita sudah molek, jangan sekali dua kali lah empat jatuh tu akak balik tak balik. Kalau kita, tapi Nabi sebutlah bal arju, bahkan aku mengharapkan di sisi Tuhan, an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Bahkan aku mengharapkan di sisi Allah agar lahir daripada zuriat keturunan mereka, yakni penduduk-penduduk Taif, golongan atau generasi yang kembali mentaati Allah tanpa mensyirikkan dengan sesuatu pun. Tahap tu doa Nabi SAW kepada generasi yang akan datang. Maka dalam hal ni Nabi nak mendoa kepada si mati, maka sahabat berebut. Ada juga dalam sirah yang mana jenazah itu ataupun seorang sahabat itu kembali ke rahmatullah lebih awal daripada Nabi. Tiba-tiba jenazahnya dibawa di hadapan Nabi. Bila Nabi tengok pada dia, Nabi tak semayan jenazah ke atas dia. Abu Qatadah yang meriwayatkan hadis ini, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin li yusalli alaihi. Abu Qatadah dalam majlis tu dia ada sekali, ada jenazah dibawa depan Nabi. Tiba-tiba Nabi tengok, Nabi sebut para-para sahabat, sallu ala sahibikum fa inna alaihi dainan. Semua sahabat yang ada, jangan seorang di kalangan kamu terkecuali. Solat jenazah ke atas si mati ni, aku sebagai Nabi tak wajar untuk solat jenazah ke atas si mati. Fa inna alaihi dainan, kerana pada jenazah tersebut ada hutang yang terlalu banyak, yang kita pernah cerita satu ketika dulu. Maka bila mana Nabi sebut fa inna salati alaihi lahu rahmah, kerana doa solat jenazah aku kepada si mati merupakan satu rahmat, jangan kamu buat lagi selepas ni. Sehingga apa yang Nabi SAW buat, ayah ibu ku sekalian, thumma atal qabra, Nabi dia pergi betul-betul tengah kubur wanita ni. Fasafafna khalfahu, bila sahabat tengok Nabi duduk depan perkuburan tersebut, lalu kami ni kata Yazid ibn Thabit, pakat-pakat duduk belakang Nabi. Fasafafna khalfahu, kami buat saf belakang Nabi. Fakabbara alaihi arba'an, maka Nabi salat jenazah ke atas si mati sebanyak empat kali takbir. Ayah ibuku sekalian, pengajaran daripada hadis ini yang amat-amat perlu untuk kita ambil perhatian. Yang pertama, Nabi nak mengajarkan kepada kita, khususnya umat akhir zaman, siapa sahaja di kalangan kamu yang kembali ke rahmatullah, tidak mengira siapa pun dia, bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang kenamaan yang berpangkat, bukan orang-orang kaya, bahkan dia lebih teruk daripada kamu dari sudut harta, tetapi dia mulia di sisi Tuhan, maka tidak ada beza aku solat jenazah ke atas dia. Pengajaran pertama, siapa pun dalam kalangan kita yang meninggal dunia, tidak ada beza di sisi Tuhan dari sudut pangkat, tetapi beza dari sudut amal sewaktu dia hidup. Yang kedua, Nabi juga nak membezakan, bukan hanya aku memberikan pengiktirafan kepada orang-orang lelaki kerana mereka lebih mulia menyertai medan peperangan, sehingga aku mengabaikan golongan-golongan wanita. Bila yang lelaki syahid di jalan Allah, aku solat jenazah. Bila wanita, aku tidak solat. Bukan. Siapapun dia dalam kalangan umatku, kata Nabi, bila mana dia telah kembali ke rahmatullah, layak untuk dia doa daripada aku, aku akan solat jenazah dan mendoakan untuk dia, walaupun dia dalam kalangan wanita. Bahkan Nabi SAW mengangkat darjat wanita, sehingga wanita dijemput dalam medan peperangan. Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis yang sahih dalam peperangan Uhud. Walaqad ra'aitu Aisyata binti Abi Bakrin wa Ummu Sulaim fa innahuma lamushammiratan ara khadama suqihima tamkuzanil qiraba ala mutunihima ila akhiril hadis. Dalam kekalutan tengah-tengah peperangan Uhud, tiba-tiba aku menyaksikan dengan mata kepala aku sendiri, walaqad ra'aitu,
aku melihat dengan mata kepala aku sendiri dua susuk tubuh wanita. Pertama Aisyah binti Abi Bakrin, yang sangat-sangat aku kenal, iaitu Aisyah binti Abi Bakar. Siapa dia? Isteri Nabi, salah seorang ummahatul mu'minin radhiyallahu an, salah seorang penghulu wanita. Yang kedua sangat-sangat aku kenal, wa Ummu Sulaim. Siapa lagi kalau bukan Ummu Sulaim? Dia mak aku sendiri. Di mana kedua-dua orang ni? Dalam medan peperangan Uhud, di saat peperangan itu sedang getir, sehingga tersingsing kain yang mereka pakai kerana mereka kalut memberi bantuan kepada tentera-tentera yang berjuang di medan Uhud. Siapa tahap itu? Sehingga kan Nabi SAW bawa isteri dan juga sahabiah wanita masuk dalam medan peperangan. Kalau orang-orang yang declare dia sebut Nabi hanya memuliakan orang lelaki, maka itu sudah menjadi satu kesilapan. Golongan wanita tetap diberikan kemuliaan oleh Nabi SAW. Pengajaran yang ketiga, ayah ibuku sekalian, Nabi SAW nak mengajarkan kepada kita, sekiranya di tempat kamu duduk tiba-tiba ada kematian, maka ziarahlah kematian tersebut. Kerana dengan kamu ziarah, itu boleh mendekatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, bila mana kamu ziarah, kamu berpeluang untuk mendoakan kepada si mati, yang mana mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengirimkan orang lain untuk turut berdoa kepada kamu di saat kamu telah kembali ke rahmatullah esok-esok. Dan yang terakhir, Nabi nak mengajarkan kita duduk atau hidup dalam masyarakat. Tak boleh untuk kita buat hal sendiri-sendiri. Kerana apa? Setiap di kalangan kamu itu saling perlu dan memerlukan antara satu sama lain. Kalau kamu hanya hidup selesa, hanya sebagai orang-orang ternama, kemudian kamu mengharapkan orang lain yang menguruskan, mudah-mudahan ada. Tapi satu ketika tidak mustahil, bila mana Allah takdirkan tidak ada seorang pun yang menguruskan jenazah kita, boleh jadi kerana kita sendiri pun tidak ketahui. Jadi saya rasa untuk perkongsian pada malam ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang banyak dalam kita menjalani hidup, dan supaya kita membuka mata dan minda kita, melihat sekeliling kita, ramai dah orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, yang telah pergi lebih awal daripada kita. Cuma kita tidak tahu bilakah kita akan bertemu dengan kematian. Mengakhiri perkongsian pada malam ini, suka untuk saya sebutkan akhbar Kosmo bertarikh 24 Ogos yang lalu, memaparkan kepada kita peristiwa kematian seorang atlet sukan bina badan, bodybuilder, di mana berlaku di sebuah tempat namanya Florida, US. Seorang atlet bina badan ni umur cukup-cukup muda, 26 tahun, yang pada waktu itu berada pada tahap kesihatan yang terbaik, fit maksimum, lari atas treadmill tiap-tiap pagi berapa kilometer, pakai pula ataupun kayuh basikal static bicycle tu sehingga boleh semayang jamuk jauhnya, tak gerak basikal tu, tapi jauhnya perjalanan basikal tu. Ada doktor peribadi, ada penasihat pemakanan, ada pembantu untuk menguruskan kerja buat dia. Tiba-tiba satu ketika dia kembali ke rahmatullah, mati dia. Bukan mati kerana di saat angkat dumbbell, tidak. Bukan mati di saat kayuh basikal, tidak. Bukan mati di saat sakit jantung, tidak. Dia mati selepas balik daripada tempat bina badan, tengah-tengah makan tercekik makanan, mati. Tengah-tengah makan tercekik, mati. Sehingga apabila bedah siasat, doktor tak boleh terima akal. Dia sihat terbaik, sakit jantung tak ada, jauh, gauk jauh sekali, kereta kiri kanan gauk, kemudian darah tinggi, kecil manis, semua tidak ada, fit terbaik, badan hebat, tak ada parut, sehingga dia salah seorang top 5 yang akan mewakili US dalam pertandingan bina badan dunia 2018.
tiba-tiba mati. Kita hok baru sakit lutut, tiga selendar, baru nak masuk gerih, buat bypass, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jarang-jarang sekali lah dengar, kenapa mendengar dunia tercekik, jarang-jarang sekali lah walaupun walaupun ada. Jadi ini nikmat yang perlu disyukuri oleh kita semua, dan mudah-mudahan kita berdoa agar kita diberikan pengakhiran hidup dalam keadaan baik, dan Allah tetapkan kita dalam keadaan Islam sewaktu kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ayuh buku sekalian, terima kasih di atas perhatian yang begitu baik. Mohon maaf di atas kesilapan dan juga apa-apa yang terkesan atau terasa hati. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dan sehingga kita bertemu di lain waktu dan ketika. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasula, wa kafa billahi shahida, wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.